Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Lambok Fernando Syombing, selaku Ketua Umum Pemuda Watak Bersatu, atas nama organisasi masyarakat Pemuda Watak Bersatu yang ada di seluruh dunia, mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-76. Kami sebagai organisasi masyarakat mengharapkan transformasi dalam tubuh Polri yang dilakukan secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Kami juga memberikan apresiasi kepada Polri di dalam segala prestasinya, di dalam mendukung dan menunjang segala kebijakan pemerintah. Kami juga selalu mengharapkan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk menimbulkan rasa cinta dan rasa percaya masyarakat kepada Polri. Pendekatan yang humanis dan kolaborasi yang baik antara Polri dan masyarakat sehingga memunculkan rasa simpati masyarakat terhadap Polri adalah sebuah hal yang sangat kami harapkan sebagai organisasi masyarakat. Untuk itu, jayalah selalu Polri. Polri selalu terdepan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keadilan buat masyarakat. 76 tahun Polri semakin baik dan tetap di hati masyarakat. Horas menjua-jua. Enjoy juga.